Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mengejutkan, Anwar harap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang. Wow, beginikah hati nurani Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun beliau ditekan dari segala sudut, tapi dia tetap juga mahu untuk menjalinkan persaudaraan yang berbaik-baik dengan Tok Guru Hadi Awang. Walaupun dia ditekan dengan pelbagai tekanan, diugut dengan keruntuhan lah, tumbang lah, tapi dengan tenang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tetap berharap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi. Soalnya, adakah akar umbi kepada Pakatan Harapan rakyat Malaysia mau melihat Anwar dapat menjalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang? Secara pribadi bagi saya okey melihat kalau ada persaudaraan, maksudnya tak payahlah gaduh-gaduh. Tapi untuk bekerjasama dalam satu parti atau dalam satu pakatan parti, saya tak setujulah. Sebab kenapa? Perjuangan mereka tak sama. Hala tuju tak sama. Hala tujunya sama. Dia punya semua parti pun sama untuk membawa kemakmuran, keamanan, keharmonian kepada negara Malaysia. Tetapi cara pelaksanaan itu tak sama. Jadi mungkin tak sesuailah kalau dalam satu parti. Tapi kalau untuk bekerjasama untuk membangun negara Malaysia, saya setuju. Tak payahlah gaduh-gaduh, tak baik. Jadi inilah hati nurani Anwar yang harap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang. Dalam usaha untuk membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap supaya ada hubungan silaturahim dengan Presiden PAS, yaitu Tok Guru Hadi Awang, dapat dijalinkan semula. Rupa-rupanya baru saya tahu setelah banyak baca buku dan sebagainya, baca artikel. Rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Allahyarham Tok Guru Nik Abdul Aziz, Nik Aziz, hubungan mereka amat rapat, sehingga Tok Guru Nik Aziz selalu memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kata-kata perangsang, ayat-ayat Al-Quran yang baik-baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mungkin sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menjalin hubungan yang baik juga seperti hubungannya dengan Tok Guru Nik Aziz, dengan dapat diteruskan dengan Tok Guru Hadi Awang. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas yaitu Wan Ji Wan Husin berkata, hasrat murni daripada Perdana Menteri itu dibuat pada pertemuan bersama dengan dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat semalam. Katanya dalam pada Perdana Menteri bertanya kabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz. Selain itu Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan di antara beliau dengan ramai teman-teman lama beliau termasuk Tuan Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Perdana Menteri turut berharap sangat yaitu hubungan persaudaraan dapat berlaku di antara beliau dan Presiden PAS. Selain sikap PAS dalam mengapikan isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara, katanya kepada Malaysia Kini. Wan Ji berkata demikian ketika mengulas lanjut berhubung pertemuan beliau dengan Anwar Ibrahim bersama Nik Omar Nik Abdul Aziz dan adiknya yang juga bekas ahli Parlimen PAS Nik Muhammad Abdul. Pertemuan itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua beradik itu saling bermusuhan dalam politik. Nik Abduh pada masa ini merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Bagaimanapun, dia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU yang lalu. Hubungannya dengan Nik Omar diketahui renggang selepas abangnya itu membuat keputusan untuk menyertai amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk bekerjasama dengan UMNO. Pada tahun yang sama, Nik Omar membuat keputusan untuk menyertai amanah yang merupakan sebuah parti sepihan PAS. Pada PRU 14, Nik Omar bertanding di kerusi
Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya. Untuk rekod, Abdul Hadi dan Anwar merupakan bekas pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. PAS pernah bersama dengan DAP dan PKR dalam gabungan Barisan Alternatif bagi menghadapi pilihan raya umum 1999. Selanjutnya, DAP, PKR, PAS membentuk Pakatan Rakyat pada April 2008 sebelum PAS meninggalkan gabungan itu pada 2015. Kita mendoakan yang terbaik untuk PAS dan mendoakan yang terbaik untuk Pakatan Harapan. Kita mendoakan terbaik untuk Kerajaan Perpaduan. Kita mendoakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Denyut nadi suara agak bagaimana channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Teka-teki, Mahathir, Sanusi dan banyak lagi teka-teki akhirnya satu demi satu terungkai dengan amat mengejutkan. Dan pengakuan terbaru ini daripada pemimpin PAS sendiri, yaitu Menteri Besar Kedah Sanusi, yang selalu membuat banyak kejutan, selalu membuat banyak drama-drama yang hebat dan selalu membuatkan rakyat Malaysia tak kering gusi. Memang hebatlah. Kita salut dengan Menteri Besar ini. Okey, baik. Terbaru ini, tiba-tiba sahaja Sanusi membuat pengumuman pengakuan yang memang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Berkenaan dengan Tun Mahathir. Kita tahu selama ini Tun Mahathir bermusuhan, bolehlah katakan tak ngam dengan Tok Guru Hadiawang dan PAS. Tapi tiba-tiba Tok Guru Hadiawang dan Mahathir membuat satu kerjasama di dalam Proklamasi Melayu. Jadi muncul misteri baru, teka-teki terbaru, adakah Mahathir akan bersama dengan Perikatan Nasional atau PAS? Akhirnya Sanusi mengatakan tak mustahil pejuang sokong Perikatan Nasional, kata Muhammad Sanusi. Wow, itu sebenarnya yang berlaku. Sudah dijangka kah, tak dijangka kah, atau kamu memang sudah tahu perkara ini? Sekiranya anda memang sudah mengagak, sudah dapat meramal perkara ini, anda boleh komen. Alah, dah tahu dah. Okey, tidak mustahil sekiranya Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Demikian kata pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Kedah, iaitu Datuk Sri Muhammad Sanusi Manor, yang berkata ia bukanlah suatu yang luar biasa. Meskipun sebelum ini permohonan pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional telah ditolak. Kita tahu permohonan itu telah ditolak, tetapi sekarang tak mustahil pula setelah apa yang berlaku kebelakangan ini, ada perkongsian kesepahaman di antara Mahathir dan juga Tok Guru Hadiawang. Jadi sekarang tidak mustahil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, menurutnya kemungkinan pejuang boleh bekerjasama dengan Perikatan Nasional menerusi platform lain yang tidak bertumpu kepada politik seperti Proklamasi Orang Melayu. Oh, begitu. Katanya mungkin boleh bersama PN. Saya tak tahu kalau pejuang ada melakukan permohonan sekali lagi. Tak mustahil lah. Katanya dalam satu sidang akhbar selepas melancarkan jentera pilihan raya negeri, pilihan raya Perikatan Nasional Kedah sempena himpunan jentera pilihan raya PN Kedah di Padang Awam Guar Cempedak di sini pada malam Sabtu. Turut hadir sama adalah Setiausaha Agung Perikatan Nasional, iaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan, Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Sri Dr. Ronald Kendi, serta kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Negeri Kedah. Pada Khamis yang lalu, Pejuang telah membuat keputusan untuk tidak bekerjasama dengan gabungan yang turut disertai oleh UMNO dalam menghadapi pilihan raya negeri yang dijangka diadakan pada bulan Julai ini. Wah, ini kurang daripada 2 bulan lagi nih. Presiden Pejuang, iaitu Datuk Sri Mukris Mahathir berkata, oh, tapi kita lupa pula. Sebenarnya Mahathir dah tak ada dalam Pejuang pula sekarang kan. Jadi, adakah Pejuang tanpa Mahathir ini akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional? Kita tunggulah apa akan terjadi nanti. Muhammad Sanusi yang juga adalah Ketua Pengarah Pilihan Raya PN tidak menolak kemungkinan PN dapat menerima Pejuang atas landasan bukan politik. Katanya mungkin ada platform lain untuk gabungan parti-parti politik seperti yang sedang diusahakan di bawah Proklamasi Orang Melayu. Ia mungkin boleh menjadi satu platform kerjasama juga, ujarnya.
Menurutnya lagi, proklamasi tersebut bukanlah merupakan sebuah parti politik dan yang mampu menjadi medan untuk penyatuan umat. Katanya mereka bukan badan bertindak dan boleh menjadi medan untuk menyatupadukan orang Melayu sebab pejuang pun kalangan orang Melayu juga, jelasnya. Sebelum ini, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Dato' Sri Hamzah Zainuddin memaklumkan mesyuarat majlis setinggi PN yang dipengerusikan sendiri oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin serta dihadiri kepimpinan tertinggi komponen PN membuat keputusan menolak permohonan pejuang yang ingin menyertai gabungan itu. Katanya, keputusan yang sebelum ini tidak terima pejuang. Setakat ini kekal lagi lah, katanya. Tapi kita tengok nanti politik Malaysia yang sentiasa dinamik dan semakin matang. Dengar tadi suara rakyat. Kembali di channel ini. Bye-bye.